Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ni aku nak pergi pasang bubu keliling Mbak Klok. Ada ujang dari Maran, ada ujang. Tak berhenti. Ni baru berhenti. Tapi ada ujang lagi ni. Lama aku tak pergi pasang bubu. Ni aku nak pergi pasang pulak. Ujang aku dah lapar dah. Ni kat rumah aku. Aku nak pergi pasang. Hari ni aku seorang je. Aku turun awal sikit. Sekarang pukul 1:30. Aku seorang je ni. Jadi aku turun awal sikit. Sebab seorang je kan. Okay. Ni kat rumah aku yang aku boleh hari tu. Ada banyak. Dan ni ada sebelah aku. Kan. Kalau siapa tu pemari, minta tolong jangan ni lah. Jangan celuk tangan dalam ni lah. Sebab ikan ni beken. Beken sangat-sangat. Sangat-sangat beken. Beken dia. Ini bukan dia lapor aku rasa. Tapi memang dia beken. Tadi juga. Kalau satu satu hari kebetulan aku tak ada rumah ke, tolong jangan ya, jangan peluk tangan jalan ni. Sebab ni selalu basah. Jadi kena putu jaga. Ya, jom pergi. Alhamdulillah aku dah sampai. Sekarang yang pukul 4 lebih lah. Aku lambat. Hari ni aku masuk seorang. Dia cari upang lagi. Tengah jalan lah ni banyak juga halangan. Pokok balik banyak. Aku dah masuk lama lah. Memang jadi banyak lah pokok balik. Hari ni aku tahan 5 je. Sini 3. Satu dekat ni 2. Dekat aku pasang hok kena bahan dibuang itu. Aku tambah lagi surf itu. Jadi 2 lah situ. Jadi dua mula. Bisa situ aku letak 2 je. Dia kena bahan dia buang dah sutih. Jadi aku gatik lain. Ni aku tahan sini 3. Dia nombor 2. Tusa bubu aku. Kosok lah. Oh ni. Jaring lama. Kosok dah. Aku dah baki lagi. Aku ingat dah baki dah sini. Aku main je. 5 je. Hari ni alhamdulillah air banyak. Air banyak hari ni. Aku baru nak tahan hari ni. Orang tahan marin dah. Ramai ikan dah kemarin. Aku baru hari ni nak tahan. Sebab kemarin aku ada kerja. Jadi aku dah tahan lah kemarin. Hari ni baru start tahan. Okay. Jom tahan. Aku nak letak upang dulu. Duduk upang dulu. Okay, aku dah siap semua pasal upang. 3 teh. Jom tahan. Okay bro. Tahan lagi. Oh, dah teh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam bubu aku kecil ni. Tengok kan. Tahan sini. Kemudian tu. Alhamdulillah. Wah, mudah-mudahan ada rezeki. So.
Mesti lurus sikit depan-depan kan, supaya ikan senang masuk. Dia tutup. Okey, lubu aku dah 2 teh petang hari ni. Opening kena kerik ditupar rasanya. Bekas buah sawit ni. Putus tadi. Buat mesin ni aku ganti pakai akor dia. Akor dia. Tulah-tulah dulu akor. Ya, akibatnya. Mudah-mudahan dikikuh. Habis putus tadi. Sementara kita pakai akor dulu. Sebab tali tak ada. So, kita buat tali. Okay bro, ni bubu las aku. Dan sini ya. Ini bubu ni. Wah, mudah-mudahan ada rezeki. Jangan nak kacau lagi lah ibu ni. Hari tu aku kena bahan di buang. Depan tu je. Ni aku pergi depan sikit lagi. Aku pindah depan sikit lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki. Jangan nak kacau buang. Okay. Aku pun dah siap belaka dah. Ini cuma sekarang je. Ni aku lewat dah. Aku nak balik dah. Aku pergi pasal lah. Okay. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak pergi tengok bubu. Nak tengok bubu aku tahan marai. Ada rezeki ke tak? So, aku tak tahu. Malam ada hujan juga. Jarang-jarang. InsyaAllah. Sini lah. Jarang-jarang. Di kat bubu ni tak tahulah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki dan bubu dah terbelang lah. Okay. Jom pergi. Dalam-dalam. Itu kan? Kali kau banyak. Kau banyak. Kau banyak. Kau banyak. Kau banyak. Kau banyak. Kau
Okey, assalamualaikum. Sekarang aku sudah sapa. Air surut sikit. InsyaAllah ada rezeki. Hari ni customer aku dari Selangor katanya. Mari. Nak ambil ikan 15 kilo. Yang besar 15 kilo. Yang halus dia nak dalam 200 ekor. Aku cubalah buat balik. Kalau tak mati yang halus. Okey. Ini bubu aku. Taklah ada rezeki ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, besar-besar ikan. Hasil yang pertama. Hasil bubu yang pertama. Alhamdulillah. Sunyi je. Kita ada ikan sini. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kurang. Itulah, alhamdulillah. Ada juga. Tepat comel tapi kurang. Okey. Jauh kita sekarang dalam. Alhamdulillah ada awak satu biji kau banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini bubu yang ketiga aku. Oh, ada sikit ke tak? Nampak macam ada. Banyak ke sikit aku dah tahulah. Jom terah kak. Okay, alhamdulillah nampak macam ada juga tu. Alhamdulillah. Ulo ada seko. Campung besar-besar juga. Ulo pun ada seko. Alhamdulillah. Jom tengok bubu yang lain pulak. Dua lagi bubu. Okey. Ini bubu yang keempat aku. Hasil pun tak tahu macam mana. Sunyi je. Sunyi. Oh, tak ada hasil. Tak ada ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ular ada. Ikan ada sikit. Ular pun ada. Okey, ini bubu aku yang last. Tak ada lah rezeki. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak juga. Alhamdulillah. Rezeki bubu last. Alhamdulillah. Oh, bubu aku bocor rupanya. Tembus, wasap. Ikan tu baik. Aduh. Ikan tu big kot ni kat ni. Aduh, sebab. Sebab air dah tu big habis. Okay, buang ikan dulu. Tengok ikan keluar. Aduh. Bubu pecah bawah. Okay, alhamdulillah masih lagi ada dalam bubu banyak juga. Tu tadi dua teh tadi. Awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikan pun besar-besar juga. Ingat lalu aku buat balik hari ni. Sebab ada orang jauh nak.
dari Selangor katanya. Okey, ni buang ular dulu. Ada ular ekor. Ular ni dia dah pernah merasakan pengalaman terbang. Jadi aku bagi dia merasakan pengalaman terbang ya. Dan jadilah nama dia ular terbang. Ini ekor dia. Apa dia duduk situ ya? Ekor mana ekor? Lekat di dalam. Baik-baik. Ah, dengan lubik kot tu. Oh, pandai cari lubang. Okay, sekarang aku nak campur keduanya. Nak dua tiap ni. Inilah tanpa sok. Ini tiga tiap bubu. Bismillah. Oh, berai. Alhamdulillah. Nah, si ekor ini. Nah, si ekor ini. Lebih kurang 20 kilo lebih. Campur lah. Aduh-aduh ni. Buat balik banyak ini. Aku kuasa banyak mampu lah. Sebab. Ini. Kalau nak. Oh, dia mari dia jauh. Mudah-mudahan tak nak keluar. Dia ambil bekas. Ini tak lah ni. Ini bagi abang dia ni. Makan lauk. Sigap ni kecil-kecil tu. Ni hari ni ambil semua yang kecil. Saya dapat yang kecil-kecil je ni kalau 200 ekor, 300 ekor pun saya ambil bawa balik. Saya nak lepas lampaya. Ya. Yeah. Bukan nak makan, nak lepas lampaya, nak bagi benih kan. Saya ada dua ekor. Oh. Ha. Saya dah tengok tepung. Yang kecil ada lebih kurang satu lah. Ini letak dalam ni ya. Yang kecil. Kecil ni letak dalam ni. Ha, boleh tak? Kan kurang-kurang 15 kilo tu lagi kan. Ha. Kan? Ha. Oh, hidup engkau tu. Dia kau bukan nak pinat. Kilo. Aku buat kerja lain ya? Ha. Tak ada kerja lain? Habis musim ikan, madu. Oh. Yang kecil tak apa lah. Ambil, saya bagi. Dia ha? Minyak dia rupuk gila. Dia yang besar. Yang besar. Ya betul. Bukan. Ini 30. Kejap, 300 kejap. Lebih 400 tu. Kejap silap kiri tambah 15.
kali 15. Ha. 427. Banyak sangat. Sia-sia kau kerja hari ni. 425 ya bang. Lima. Okay. Oh, terima kasih banyak ah, ikan kecil saya bagi. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, hingga rezeki aku ini. Seorang dia ambil semua ikan. Dia ada 500. Ikan tu 427 ringgit je. Aku minta 425 je. Tapi dia bagi lebih. Yang kecil-kecil tu aku bagi harga je. Tapi dia bagi lebih. Alhamdulillah. Ni rezeki aku ini 500. Okay, ada sahabat kita nak tengok ikan tomang. Okay, nak tengok ni. Kita akan tukar. Ini dia. Mana besar? Oh, lepeng ni. Kita tengok ini dia luka sikit. Inilah baik ini. Jadi kita akak yang warna ungu. Oh, ini dah. Ini dah ini. Haa, ini. Ini warna ungu eh. Yang tadi hijau. Yang ini lain sikit warna dia. Putih-putih ungu gitu. Baik-baik. Kalau dia duduk gini baiklah. Dia gosok. Nampak ah, jelas eh. Ada yang nak tengok tomang lama dia cakap. Mana saya tunjuk. Okey. Cukup ah.
Ni sebarau aku. Sebarau aku ni makan dekat tengah. Okey, mari. Ni dia sambar tangan ni. Cuba aku ni. Sambal.